sama si pedagang kuliner. Baru mau nyalain lampu kayak gelap banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Suhendro Sugiharto, biasa dipanggil EB. Saya manajer program untuk Persaudaraan Korban Aksa Indonesia. Tapi ya sekali lagi kami minta maaf dan tadi Prof juga bilang, ya teman-teman wartawan, terima kasih sudah mau datang dan teman-teman dari komunitas maupun non komunitas pengguna narkoba yang mau hadir di sini, kita sangat apresiasi sekali karena ini pertama kali kami dari PKNI memberanikan diri untuk membuat program yang non project, nggak mau berkutat hanya di antara kami terus, dan salah satu alat atau media untuk memperkenalkan isu yang begini loh yang benar yang kami mau masyarakat itu lihat, harapannya sih sedikit banyak tercapture di dalam filmnya. Dan film ini adalah kami PKNI Persaudaraan Korban Aksa Indonesia adalah jaringan komunitas pengguna narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aktif lainnya. Kami bergerak, kami berjuang, kami berusaha sekuat tenaga untuk bisa diterima masyarakat, untuk hak-hak kami bisa sama dengan masyarakat yang lain. Tapi memang ada selalu ada kendala terkait dengan paradigma. Lebih banyak untuk paradigma negatif untuk pengguna narkoba. Sampai di situ kami nggak masih kurang, mungkin masih kurang kayak di kepala gitu Pak, kalau bahasa Jakarta. Sampai waktu bulan Desember 2014 ketika Presiden kita Joko Widodo mengumumkan terhadap narkotika atau narkoba, kami mulai khawatir nih, beliau ngomong serius kan nih. Januari itu diulang, tanggal 7 Januari, 9 Januari itu dikutip secara masif oleh media, dan di situ kami udah mulai khawatir. Karena kami bergerak dan berlatar belakang dari pengguna narkotika, efeknya langsung berasa waktu itu, barang langsung kosong. Sebenarnya yang kami mau juga sederhana aja, kami mau seperti masyarakat lain, terlepas dari yang kami lakukan itu legal atau ilegal, kami mau kontribusinya sama. Dan waktu barang itu kosong, tidak ada antisipasi dari yang saya nggak tahu, atau kami tidak tahu apakah ini dikondisikan untuk kosong. Karena ketika barang kosong, pengguna narkoba yang dibutuhkan adalah minum atau mengkonsumsi zat atau menyuntikkan zat atau menghirup zat. Ketika itu nggak ada, maka produktivitas menurun, kacau, dan beberapa hal yang multiplier efeknya berasa. Januari, Februari, Maret, April, Mei, kami khawatirnya makin tinggi. Juni kita setting untuk bikin sebuah dokumentasi yang berasal dari diri kami sendiri, karena kalau kami mengharapkan, terus terang mohon maaf, kalau mengharapkan media, kami agak sulit. Karena kalau mau dibilang mainstreaming media, berita yang ada di media itu agak sulit untuk bisa bilang, oh ya bro, capture nih keresahan dari sisi pengguna narkoba misalnya, atau orang dengan HIV misalnya. Maka waktu itu kami memutuskan untuk, ayo kita bikin program lah, program pemberdayaan komunitas berupa capacity building atau peningkatan kapasitas untuk pelatihan video advokasi. Jadi pelatihan itu melatih teman-teman komunitas korban narkoba atau pengguna narkoba untuk bisa membuat video. Bikin video, latihan, itu wah seneng caranya, begini caranya ngambil gambar ini. Intinya kita pengen ada citizen journalism dari komunitas pengguna narkoba. Lalu ketika bikin itu, kita juga sadar, ngapain kita cuma training doang, kenapa nggak langsung terjun aja? Yaudah kita capture aja deh. Tapi setelah diskusi kreatifnya muncul ke satu tema yang khusus, yaitu ini kan barang lagi susah, harga lagi naik 6 kali lipat. Bayangin kalau sebelumnya misalnya saya sebutkan misalnya harga tahu itu 100.000, itu jadi 600.000. yang tadinya bisa pakai satu orang sendiri jadi harus bareng-bareng lagi, dan ketika pakai bareng-bareng
teman-teman akan berhadapan dengan kondisi ini jarumnya pakai punya siapa, kayak gitu-gitu lagi lah. Balik lagi atau akan ada degradasi ke mungkin 10 tahun yang lalu sebelum program tanggulangan HIV mulai. Mulai dokumentasikan. Dokumentasi kecil-kecil, akhirnya jadi film ini. Jadi film ini sebenarnya sebuah kolase dari hasil pendokumentasian kita. Memang secara kualitas mungkin saya nggak tahu. Nanti kita bisa diskusi untuk film dokumenter seperti apa. Di panelis kita nanti akan ada. Drug detention centers for people who are convicted of drug-related offenses are not effective. Kita
yang dikatakan besar. Dari program yang ambil aja 2016 berjalan 2021 dan akhirnya dari ini bisa di manage ada sekolah-sekolah teman-teman yang bisa dikatakan teman-teman yang mudah. Nah, Puri, kalau menurut Puri gimana tentang keadaan Indonesia? Logika yang kemudian disampaikan oleh pemerintah Indonesia memang sangat kalau berarti berada di baris secara cantik ya, sudah bisa melakukan semacam investigasi ke dalam pusat-pusat penahanan yang menceritakan bahwa wah, ternyata tempat penahanannya sebegini payahnya, mau buang air besar itu bercampur dengan tempat dia istirahat, tempat dia tidur dan lain sebagainya, kemudian ternyata ada operasi peredaran narkotika begitu luar biasa masif di dalam pusat-pusat penahanan atau pusat-pusat pemenjaraan di Indonesia. Kalau kita mau sebut nama, mungkin di sini sudah banyak yang tahu ya, di mana saja spot-spotnya, mau beli berapa, mau dapat berapa, pasti sudah tahu. Tentang akses bantuan hukum. Kedua, kita bicara tentang proses hukum yang tidak adil. Tadi ada banyak temuan-temuan di film ini yang sudah mengatakan bahwa ada proses penyiksaan untuk mendapatkan keterangan. Ada proses teror intimidasi. Ketika anak di bawah umur 16, 15, 17 tadi yang sebagai contoh terakhir yang diberikan oleh Edo, di sini sepertinya pemerintah menggunakan atau aparat penegak hukum menggunakan konteks perang melawan narkotika ini secara serampangan. Bagaimana bisa anak di bawah umur berusia 15 sampai umur 18 tahun kemudian ditangkap tangan membawa ganja ya, membawa ganja dan kemudian ketika kabur orang tuanya dimasukkan dalam penjara, itu logika hukum yang seperti apa yang sekarang kita terapkan hari ini gitu, baik BNN-nya, baik Polri-nya, bahkan baik Polri-nya sendiri. Karena di sini kita bicara bagaimana kita merebut logika publik, ya. Modalitas penting yang kemudian harus digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan bingkai bagaimana kita bisa memberikan akses yang adil, akses to justice, akses to information, akses to health terhadap seluruh warga negara Indonesia tanpa diskriminasi. Diskriminasi akan terus kemudian kita reproduksi kalau kemudian sistem penegakan hukumnya lebih pro kepada uang, lebih pro kepada korupsi. Begitu, terima kasih. Kita bandingkan secara kasar perlakuan pemerintah Indonesia di bidang hukum, maka perlakuan yang terjelek adalah pada tahun 65. Tidak ada sama sekali proses hukum. Kalau sampai sekarang kondisi seperti itu masih berlaku, memang sangat keterlaluan. Walaupun ada reformasi, tapi karakter dari penguasa ini boleh dibilang tidak berubah. Kalau karakternya tidak berubah, kita tidak bisa mengharapkan apa-apa. Itu catatan saya yang pertama. Yang kedua adalah saya tidak bicara hukum, itu bukan bidang saya. Saya lebih banyak berbicara tentang aktualisasi diri, pemberdayaan diri. Artinya, apakah kita paham benar bahwa Mas Joko bilang perang terhadap narkotika atau narkoba ini instruksi apa semboyan, apa ajakan, apa sudah dalam taraf undang-undang atau peraturan pemerintah? Jadi statusnya ini apa? Ini PR tadi ya. Sehingga kita bisa memantau kalau ini cuma ajakan, maka base-nya itu adalah pada komunitas. Kalau dia sudah pada peraturan atau perundang-undangan, dia sudah lebih kepada institusi. Pekerjaannya lebih kepada institusi. Dan selama ini masih ajakan, pekerjaannya adalah lebih kepada komunitas.
Mas Jokowi bilang perang terhadap narkotika, apa yang terjadi? Siapa yang dijadikan sasaran di dalam pemberantasan penggunaan narkoba? Dan sesudah statement ini dikeluarkan, apa yang terjadi? Sehingga kita punya data perbandingan seberapa besar pengaruh ajakan ini terhadap teman-teman yang punya sangkut paut dengan narkotika. Sebenarnya teman-teman yang menggunakan narkotika, apa sih paradigmanya untuk melepaskan diri dari obat ini? Apa paradigmanya? Anda sehat tetapi tetap memakai, Anda tidak mau memakai dan sehat dan produktif, atau apa? Sehingga jelas apa yang harus kita capai. Tidak main siap dengan lawat yang lewat gitu. Aku tahu apa yang itu dijadikan fokus dari gerakan ini. Apakah aku seberapa besarkah power teman-teman untuk menghadapi situasi seperti ini? Kalau teman-teman tidak punya potensi, tidak mampu mengaktualisasikan sebagai human being, ya, sebagai manusia yang utuh tetapi memanggil, nah, ini ada punya kelemahan total. Stigma akan terus berjalan, penyelidikan akan terus berjalan, penangkapan akan terus dilakukan karena Anda tidak menghadapinya sebagai orang yang selesai dengan dirinya, sebagai orang yang 10 tahun di penjara kemudian dipindahkan ke sel yang seluas Nusantara tetapi tetap ada perundang-undangan yang diskriminasi. Saya sebagai individu selesai dengan masalah ini, sebagai kelompok mungkin belum. Jadi kuncinya adalah aktualisasi diri. Anda berani berdiri tegak mengatakan, ya saya memakai, salahnya di mana? Saya bekas tahanan, saya juga aktivis legra, salahnya di mana? 10 tahun di penjara tanpa proses hukum dan dikeluarkan begitu saja, apa salahnya? Saya selesai dengan diri saya dan saya terbuka. Sejak saya dilepas dari Salemba, saya terbuka, saya bekas tahanan. Nah, mengambil sikap seperti ini cuma salah satu pilihan, tidak mesti mengikuti cara saya, tetapi setidaknya teman-teman ini selesai dengan dirinya. Anda mau apa? Ada peraturan yang kayak begini, apanya yang ditentang? Dan kita tahu semua peraturan adalah untuk kepentingan penguasa. Nah, ada aturan yang dibikin untuk kepentingan rakyatnya sebenarnya enggak. Nah, kalau kita mempunyai kesadaran kita berhadapan dengan tembok yang begitu tebal, nanti kita mesti menumbuhkan kepala kita sampai pecah. Ya, mungkin kita mencari jarum untuk menembus tembok itu sehingga terjadi lubang di dalamnya. Belum sampai tahap yang kedua, diskriminasi, ya kan? Kita masih bisa bergerak lebih luas. Tapi ketika sudah diskriminasi, artinya sudah ada aturan perundang-undangan yang dilegalkan untuk mendiskriminasikan kita, mengisolasi kita sebagai sebuah kelompok, itu makin berat. Apalagi tahap yang ketiga, victimisasi. Nah, kita harus mengamati benar. Sekarang kita ini ada di mana? Kita yang paling tahu. Orang tahanan dia di KUS, KTP-nya dikasih ET. Ya. Dia bisa membuat apa dengan KTP seperti ini? Tidak seluruh hidupnya habis di KTP yang pakai ET. Enggak. Dia hanya KTP ET ini baru berbunyi kalau dia berurusan dengan birokrasi. Birokrasi dia baru berbunyi ketika dia ke bank pinjam duit
itu dia nggak bisa, ya kan? Aku pergi ke luar negeri itu nggak bisa karena RT-nya sudah mencegat, bukan imigrasi yang di airport. Begitu Anda bisa membersihkan kita dengan cara apa? Anda lolos sampai ke Jerman, ke Inggris, kemana segala macam. Ya, jadi jangan menyerahkan diri cuma pada stigma. Enggak. Anda harus mencari akal bagaimana lepas dari stigma ini dan Anda berdiri sebagai human being. Bisa dilakukan sesuatu sebagai orang yang Anda katakan normal, sebenarnya juga enggak normal. Jadi ada cara. Kenapa? Karena terlalu banyak pesan yang tidak disampaikan. Dan pesannya itu tinggi sekali. Maksud juga bahwa sebetulnya akan paham dengan pesan tadi itu lebih ke hal-hal yang memang dekat dengan situasi ini. Bukan kalau lebih itu, bukan yang dia orang yang belum pernah tahu apa dia selalu mendengar lalu mengerti gitu. Ini enggak. Ini terlalu banyak pesan yang dijejalkan. Dan pesan yang dijejalkan itu tempat dua arah. Pertama membuat soal war on drugs yang di ya, katanya kena dilakukan oleh pemerintah. Dan yang kedua adalah mau mengatakan bahwa yang paling bagus itu adalah harm reduction loh. Menurut saya dengan sekali dengan pemahaman saya itu pada waktu kita hanya punya durasi berapa 10 menit, maka kita hanya bisa mengusung satu tema linear saja. Either apakah itu mengkritisi war on drugs atau yang kedua adalah harm reduction. Oh, sebenarnya itu. Episode 2 karena tadi, kita hanya punya durasi yang pendek ya, dan kita hanya punya medium, yaitu medium visual. Dan ketika visual itu enggak, visualnya itu digambarkan lewat narasi itu. Bukan lewat grafik. Grafik dalam arti bahwa ya kan, kita ingin mengatakan bahwa wow, kelas itu jelek. Maka, ada data ini. Data ini maksudnya, hanya omong-omong aja. Dan gue kalau mengatakan bahwa harus reaksi itu bagus ya, pada kata-kata saya itu bagus ada yang datang itu, juga enggak. Nah ini menurut saya jadi sebagai media bagi kita, reaksi kita untuk berwacana apalagi mau masuk kepada level policy making rasanya kurang kuat. Ini sekali lagi dengan pemahaman saya yang begitu dibuat dari segi ini kita sekarang sudah terlepas dari soal drugsnya prevalensinya, impact-nya yang bersifat fisik, psikologis, dan struktural berdampakan politis juga. Apa kesempatan sudah bermain dia? Narasi. Jadi kalau dalam bahasa teks itu ada yang namanya narasi. Jadi bagaimana suatu hal itu diucapkan, diutarakan, diujarkan, dibayangkan, diterus, disimbolkan, digunakan. Sekolah sudah lebih rapat daripada substansinya sendiri. Jadi substansi dengan grafis itu sendiri memang tidak bisa kita katakan sebagainya. Tapi yang bersangkutan adalah lebih kepada soal kepasannya, pencitraannya. Hampir sama dengan soal teroris juga begitu. Teroris itu ya satu bila memang membahayakan atau begitu. Tapi juga yang lain, perang pelaksananya, perang narasinya itu juga luar biasa. Dan ketika kemudian dihadapi dengan negara, maka kontrarasi juga lalu jadi seru. Nah saya lihat itu dalam konteks ini aja. Sebetulnya pasal rasi sebetulnya sih yang sosial, yang flow-nya itu kalir-kalir aja gitu ya. Tentu saja ada peningkatan dari segi jumlah transaksi yang incoming ke Indonesia terkait dengan jumlah pasar itu yang flow gitu. Tapi juga di pihak lain yang sekarang lebih ngeri adalah lebih ke soal tadi, apa namanya, narasinya. Bahkan saya berkali-kali nyebut, nah ini UI dan bawa terus nih, data dari UI, gitu ya. Bahwa ada 4 jutaan, ya, 4 juta itu adalah yang kita sebut sebagai sleeping users. Apa yang di bawah permukaan. Sorry, yang di atas permukaan, yang di bawah berarti kalau 4 kali 10 berarti berapa loh. Jadi, sebetulnya yang namanya UI sendiri, betul gak sih UI yang mana nih kan? Jadi, lebih daripada tadi bahwa UI dia sebagai lembaga kehidupan dan dipakai untuk meyakinkan orang. Jadi banyak sekali main di wacana ya, main di narasi yang lalu saya kira jangan-jangan masalahnya tidak segede dari wacana ini. Nah, saya juga berpikir bahwa operasi ini yang dibahasakan dengan Tuan ini itu juga lebih pada perang wacana. Pada waktu kami kesempatan, saya juga dan ini selain beliau juga memiliki jabatan publik sebagai fungsional
sebagai komisioner di Komisi Kepolisian Nasional. Jadi kami pernah beberapa kali bertemu dengan Presiden langsung ya, waktu pemilihan Kapolri yang bikin heboh itu ya, antara BG, BG, BH, BH, maksudnya itu beliau pernah bilang bahwa ini ya, saya mau berbuat sesuatu nih dengan seorang pokoknya masa begini-begini, ini lebih kepada semangat untuk berbuat sesuatu saja. Dan saya kira kalau lihat dari jajaran pemerintahan bahwa saya ini gak ada satu konsep yang strategik apa namanya, atau asal besar ya. Apalagi kita juga mulai disediakan juga pembiayaan khusus, disediakan juga kasko khusus untuk yang namanya berbuat sesuatu ini. Jadi lebih kepada tadi bahwa kesedihan berbuat sesuatu ingin selaras dengan apa sih tanya, maka kemudian lalu dilakukan sesuatu yang kemudian kita bahasakan sebagai apa tadi, peran ada peran. Jadi kita tercerahkan dengan ada orang yang mau bicara. Karena masyarakat kita tuh lebih suka mencari safe ya. Kita meskipun dia tahu masalahnya, meskipun dia bisa bicara, dia pilih lebih kita diam dan kepala aman. Karena kebanyakan kita saya dan belajar ini, jadi dia masyarakat kita ini yang rusak seperti ini. Karena kita selalu memilih diam. Karena banyak hal yang harus kita ungkapkan ya, supaya kita semua menjadi lebih baik. Yang pertama akan saya garis bawahi ini soal sudah lama ya bicara tentang apa, bicara tentang hubungan pemerintah dan masyarakat. Saya tidak bicara dalam konteks demokrasi di mana masyarakat dan pemerintah itu harus setara, tetapi pemerintah dalam hal ini harus mengayomi, melindungi, membuat masyarakat itu merasa damai. Ya, dengan seluruh kepercayaan kita kepada pemerintah, kita memberikan amanah kepadanya untuk menggunakan power, kekuatan dan kemampuan yang kita berikan kepada pemerintah dengan semua perangkat yang ada, itu diserahkan menggunakan itu, tetapi dengan cara-cara yang damai. Tetapi saya melihat bahwa sikap yang diambil oleh pemerintah dalam menangani kasus-kasus sosial, apakah itu HIV/AIDS, apakah itu narkoba, terorisme, itu lebih kepada ada istilah yang bagus ya Pak, terus nafsisme. Nafsinya dulu gitu, nanti apa yang dikerjakan itu gak jelas. Napa dulu, apa dulu gitu, siapa dulu gitu. Jadi buat saya cara-cara seperti itu sudah harus ditinggalkan, cara-cara feodal. Bukan cara-cara yang beradab. Padahal negara-negara lain juga melakukan hal yang sama, tetapi gak ada seperti kita. Mari kita menunjukkan bahwa pemerintah harus melakukan dengan cara-cara yang elegan dan tetap memperhatikan warga negara itu sebagai manusia merdeka, memperhatikan hak-hak mereka. Karena bagaimanapun juga mereka adalah manusia yang hak-haknya itu tidak boleh diabaikan sedikitpun apapun posisi mereka. Karena ini pemerintah, pertama kalau saya ya dalam menangani kasus-kasus ini, ada tak sosialisasi yang merata kepada masyarakat? Apa sih yang dimaksud dengan narkoba? Apa yang dimaksud dengan narkotika? Dan siapa yang ditangkap kira-kira begitu? Dan kenapa itu disediakan sebagai sebuah kejahatan? Ada penjelasan yang menyeluruh kepada masyarakat yang holistik. Padahal tak semua dilakukan. Tapi kalau dilakukan nanti proyek dulu. Bukan dalam tugas mereka sebagai pemerintah. Jadi saya ingin kalau terakhir itu saya pernah kumpul di Lemhanas dan beberapa data yang dikeluarkan Departemen Sosial, Departemen Kesehatan terkait dengan narkotika ini. Jumlahnya itu banyak sekali loh Pak Rius. Tetapi banyak itu kemana? Jadi sampai masyarakat pedesaan itu ngerti, oh yang namanya narkoba itu ini, yang namanya narkotika itu istilahnya ini. Apa yang harus kita hindari dan bagaimana cara menghindarinya? Apakah itu dilakukan oleh pemerintah kita? Dan itu tugas dia sebagai pemerintah. Kalau pemerintah lalu melihat kondisi masyarakat seperti ini lalu mengatakan dari narkoba, mestinya yang mau dilakukan oleh pemerintah karena dia gak kecus dan mengurusi warganya. Mereka harusnya malu melihat warga negara seperti ini. Kenapa terjadi angka narkoba, konsumsi narkoba yang tinggi? Mestinya pemerintah itu malu, dia gak berhasil di dalam tugasnya. Karena itu menurut saya, kita harus duduk bersama dengan pemerintah, masyarakat, duduk bersama. Melihat apa sih sebetulnya yang terjadi.
beberapa kasus itu tak sesuai datanya, bahkan data-data mengenai jumlah pengguna narkoba itu satu kan tidak sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Jumlah pengguna suntik misalnya itu kan tidak sesuai. Data-data ini kan data-data yang dimanipulasi hanya untuk mendapatkan jumlah anggaran yang besar. Kita sudah tahu kan semua itu. Bisa nggak ini bisa tidak terjadi lagi? Kami punya 4 tujuan dari 1, 2, 3, 4, 5 tujuan dari hasilnya film ini. Satu, melakukan evaluasi objektif terhadap 1 tahun pelaksanaan perang terhadap narkoba yang berbasiskan bukti serta bisa dipertanggungjawabkan, karena ini tepat 1 tahun setelah Presiden Jokowi mengumumkan perang terhadap narkotika. Kedua, merubah pendekatan kepada pengguna narkoba dari pendekatan penghukuman kepada pendekatan kesehatan. Diharapkan ke depan kita akan lebih memproyeksikan pendekatan untuk pengguna narkoba ini lebih banyak pendekatan kesehatan. Ketiganya, menciptakan perubahan paradigma dan pelaksanaan kebijakan narkotika yang manusiawi serta bebas dari korupsi. Ini juga yang kita harapkan dari pemangku kebijakan. Kalau tadi dibilang korupsi itu ada dan tiada di dalam penegakan hukum narkotika, bisa juga kita mengharapkan niat korupsi juga tidak ada di ketika RUU perubahannya sedang dibuat nanti. Keempat, menghentikan upaya diskriminasi dan stigmatisasi terhadap korban narkoba pada aspek pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan pelayanan publik lainnya. Ini juga dampak terhadap tadi diksi yang dipakai adalah perang terhadap narkoba atau narkotika. Mungkin nanti masyarakat akan beranggapan termasuk kepada penggunanya. Kelima, meningkatkan dukungan program pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba atau harm reduction. Ini mungkin yang kalimat yang agak sulit di. Yang pada saat itu adalah akumulasi, akumulasi dari mulai pernyataan presiden, yang belum bicara-bicara setempat dari.